Putra, ada yang kata dia suka kerja sendiri, suka bergerak sendiri, senang, tak payah nak jumpa dengan orang lain. Tapi ada juga yang suka bekerja secara berkumpulan, ramai-ramai, teamwork lah orang kata. Macam Putra sendiri, macam mana? Saya rasa tak ada masalah pun untuk bekerja secara solo, selagi mana boleh capai target ataupun benda yang dia nak dalam hidup dia. Tapi saya percaya juga kalau untuk pergi lebih jauh, kita kena bekerja secara berkumpulan supaya paling tidak pun waktu kita lost, waktu kita hilang arah, ada orang-orang yang kenal kita, ada orang-orang kat belakang kita yang sentiasa bawa kita untuk naik ke atas balik ataupun bawa kita ke jalan yang betul balik. Macam quote yang selalu kita dengar, teamwork make the dream work. Jadi terpulang untuk masing-masing, anda selesa yang mana?